Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Mbak Nina. Pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya karena subscribe-mu penyemangatku. Buat kalian yang baru menemukan channel aku juga, bantu supportnya dengan cara like, comment, serta subscribe dan aktifkan tombol notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Pastinya kali ini aku mau bikin makanan. Boleh dibilang cemilan kayak gitu ya, soalnya orang Cina itu paling suka bikin makanan yang mereka bikin sendiri, berbahan dasar tepung kayak gitu. Jadi aku mau bikin Chong Yo Bing. Apa itu Chong Yo Bing? Yuk ikuti keseruannya. Jadi ini bahan-bahan yang harus disiapin. Ini tepung terigu secukupnya ya. Kalian mau bikin berapapun secukupnya aja. Dan ini ada garam. Ini ada air putih ya, air biasa, air anget kalau bisa. Terus ini ada muncang atau daun bawang kayak gitu ya. Terus ini ada minyak. Terus siapin juga terigu karena ntar buat taburan bawahnya. Dan sebelumnya kalian usahakan ini kayak ini, kan aku pakai ini ya di tempatnya di sini ntar pengaduannya. Ini tuh dilap bersih dulu, jadi biar apa sih ya, biar nggak kotor ntar kena tepung terigunya kayak gitu. Terus bagaimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Ini sebelumnya daun bawangnya kita potong-potong dulu ya. Airnya kita masukin ya, masukinnya jangan semua dulu karena takut terlalu lembek. Kalau terlalu lembek itu adonannya jadi ini susah. Jadi sampai menggumpal-gumpal kayak gitu. Jadi adonannya sampai kayak gini dan tepungnya udah nggak ada yang apa itu, udah menggumpal semua gitu. Biar pulen. Jadi adonannya udah begini ya. Kita taruh di sini. Jadi bawahnya itu dikasih tepung biar nggak lengket. Karena adonan tepung sama air itu udah pasti lengket ya. Biar dia padat. Kalau misal tepungnya udah ini,
udah habis gitu ya, kalian tambahkan tepung lagi biar nggak lengket. Kalau udah megang tepung usahakan jangan kena air, soalnya nanti tangan kalian ini lengket lagi ntar tepungnya kayak gitu. Dan motongnya tergantung seberapa besar, sesuai selera kalian ya, kalian mau bikin seberapa gitu, jadi dipotong-potong kayak gini biar gampang. Kita taburi bawang daunnya secukupnya. Terus kalau kalian pengen asin, tambahkan garam sedikit aja. Takutnya asin. Baru kalian gulung. Gulungnya kayak gini, guys. Setelah digulung kayak gini, tinggal dibentuk. Ini prosesnya masih agak ini ya. Kalian bikin kayak gini. Jadi bentuk adonannya kayak gini. Kan? Terus ini masih berproses lagi nih. Kalian mau dibentuk apa itu, bulat atau lonjong itu sesuai selera kalian. Dibentuk seperti ini dan aku taruh di lengket, ditaruh di teflonnya. Teflonnya dikasih minyak, tapi jangan kita ini dulu ya, kasih minyak, minyaknya diratain. Ini pakai tisu bersih aku ya. Jadi ini udah mateng ya.
kalian yang di rumah silahkan mencoba, yang mau mencoba ini bisa buat temen ngopi ataupun pengganti nasi buat kalian makan, kayak gitu ya. Terima kasih yang udah menonton. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.